ada pas kota ko besar, lubang 3 pesanan ibu. Pada siang hari ini akan kami coba yang terakhir sebelum pengiriman. Bu Lili, jadi caranya seperti ini, Bu. Setelah kita masukkan adukannya dan kita rasakan dengan cangkul tadi, getarkan mesin bawah dan adukannya akan turun. Kemudian tambah sekali lagi dan ratakan kembali dengan cangkul tadi. Nah, setelah rata, turunkan pemadatnya ini, Bu. Nah, setelah Ibu turunkan pemadatnya ini, hidupkan mesin gitarnya kedua-duanya. Nah, itu mesin gitar bawah. Mesin gitar atas, nah ini tombolnya. Kiri mesin gitar bawah, kanan mesin gitar atas. Hidupkan kedua-duanya sampai murini sangkut ke skor ini. Jika murini sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ketinggian batako ibu sudah sesuai permintaan. Seperti ini, Bu. Nah, seperti ini. Jika murnya sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ketinggian batakonya sudah sesuai permintaan. Ini jadi tinggal mengangkat saja, Bu. Jadi karena ini masih baru, masih kesat, hidupkan mesin getar bawah sambil diangkat. Pada ketika hendak lepas, mesin getar bawahnya matikan, tetapi terus diangkat. Seperti tadi, seperti ini, Bu. Nah, Bu Lili di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah dia press batako getar lubang 3 pesanan ibu. Baru saja selesai kita uji yang terakhir. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya, Bu. Nah, ini yang pertama tadi, Bu. Bisa ibu lihat, ini pasir yang kami pakai ini sangat kasar sekali, Bu. Itu bisa ibu lihat, Bu. Memang pasirnya banyak batu, yang halusnya hanya sedikit. Tapi bisa dilihat, pori-porinya ini padat, Bu. Sehingga cantik, rapi. Tidak ada yang cacat. Nah, jadi uji coba terakhir ini cukup 2 kali saja, Bu. Dan ini sudah membuktikan bahwasanya press batako getar lubang 3 pesanan ibu ini sudah layak operasi. Dan hasilnya ini jelas layak jual, Bu. Nah, setelah itu akan kami bersihkan, lalu akan kami packing. Nah, bagi saudara-saudara yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan press batako getar lubang 3 seperti pesanan Ibu Lili di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam rekan-rekan.